Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ana munafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa hadza la yahtassu husuluhu bi dzikri hadzil kalimati faqat. Ini tidak tertentu oleh hasilnya. Ya. Oleh hasilnya yang kajian kita yang kemarin. Ya, sehingga zikirnya ketika itu menjadi zikir zat. Ya. Kemudian itu zikir menjadi musyahada, mukasyafa, muayyana. Ya. Kemudian dengan sebab zikir zat itu menjadi bersinar atau mengkristal, ya, bisa juga kita artikan begitu. Nur zikirnya itu jadi menyatu semuanya. Bersinar di atas, ya, bersinar dari yang bersinar. Ya, bersinar binar, ya, semakin bersinar. Orang yang ahli zikir semakin bersinar. Yang ikhlas, yang enggak sombong. Yang ikhlas, yang kagak sombong. Kita pun hati-hati, jangan sampai kita beribadah kemudian jadi sombong. Jangan. Jangan ngaku paling suci. Ya. Kalau ngaku paling suci, ya, walaupun ibadah mutok. Walaupun ibadah mutok. Sembahyang riya butek, baca Quran li riya butek, enggak ada sinarnya. Iya. Ada orang padahal udah tua tapi masih bersinar binar wajahnya. Jadi aslinya cakepan daripada fotonya, daripada gambarnya, daripada filmnya, katakan begitu. Cakepan aslinya. Aslinya tuh bersinar. Bahkan tanpa oleh yang lain. Ada dua orang, yang satu, ya, yang ahli zikir, padahal umurnya sama, tapi yang tampak jauh berbeda. Yang ahli zikir bersinar, yang enggak ahli zikir seperti udah tua. Itu begitu. Mungkin kamu pernah melihat orang seperti itu. Padahal beliau itu umurnya sudah cukup, ya, tapi seperti masih muda. Bal qad yahsulu, bahkan kadang hasil, ya, iya, bi tilawatil Qur'ani, dengan sebab baca Al-Qur'an.
Iza aksara min minat tilawati, apabila ia memperbanyak daripada baca Al-Quran. Wajtahada, dan dia bersungguh-sungguh, fi muwatu'atil qalbi al-lisana, di dalam menekankan hati akan lidah. Ya. Pijakannya itu ya, hati kepada lidah. Dia sungguh-sungguh ini. Hatta tajriya tilawatu ala lisani, sehingga berjalan oleh bacaan itu di atas lidahnya. Wa yakuma, dan dia berdiri. Wa yakuma ma'nal kalami, dan berdiri oleh makna kalamnya itu. Maqama hadisin nafsi, di tempat bisikan nafsunya. Jadi yang terngiang-ngiang itu dalam dirinya baca Quran. Ini hafizul Quran ya, yang sudah mendarah daging, sudah Quran terus. Fayadukhulu alal abdi suhulatun fitilawati wassalati, maka masuklah atas hamba itu kemudahan, mudah aja dalam baca dan sholat ya, jadi bisa didapati dengan zikir yang penuh dengan keseriusan ataupun dengan baca Al-Quran. Tapi yang baca Qurannya enggak, bukan hanya sekedar baca doang, bukan. Penuh dengan keikhlasan. Wa yatanawwarul batinu, dan bersinarlah oleh batinnya itu, hatinya, bitilka suhulati, dengan sebab mudah. Fitilawati wassalati, dalam baca Quran dan sholat. Wa yatajawharu nurul kalami fil qalbi, dan bersinar nur kalam itu di dalam hatinya, bersinar. Wa yakunu minhu aidan zikr zati, dan ada dari sebabnya juga zikir zat. Wa yajtami'u nurul kalami fil qalbi, dan berkumpul oleh nur kalam itu dalam hatinya. Ma'a mutala'ati azamatil mutakalimi, serta mutala'ah kepada kebesaran ya, al-mutakallim, yang berbicara. Wahuwa Allah subhanahu wa ta'ala, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Waduna hadhil mauhibati, mauhabati ma yaqtahu alal abdi minal ulumil ilahiyati laduniyati, dan selain ini pemberian ya, ada sesuatu yang Allah bukakan, atau juga boleh juga mayyuftahu, yang dibukakan, boleh juga begitu. Al-abdi, atas hamba, minal ulumil ilahiyyatil laduniyati, daripada ilmu-ilmu ilahiyah yang ladunia. Ladunia itu dari sisi Allah. Ya, ada juga dibukakan oleh Allah ilmu-ilmu laduni. Ada orang yang dibukakan ilmu laduni, dikasih oleh Allah pemahaman tanpa guru.
seperti umpama dia bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, diberi sama Allah ilmu ladun, takwanya sungguh-sungguh benar-benar, benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu kepada Allah, Allah ajarkan kamu. Bila wasitatil mu'allim, tanpa perantara seorang guru. Udah paham. Ini ya, ya udah ada gurunya, guru udah ajarin, guru udah ajarin tapi masih belum paham juga. Banyak-banyaklah kita bertobat kepada Allah. Padahal udah ada gurunya, enggak paham-paham juga. Maka kita banyak nangis sama Allah. Kok belum paham, ya Allah. Maafin saya ya Allah, nangis. Padahal udah ada gurunya, tapi juga belum kunjung paham. Maafin aku ya Allah, aku banyak dosa. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf sama Allah. Boleh jadi di hati kita ada kotoran dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tuh kesombongan umpama? Itu orang sombong ada aja yang dikasih sama Allah untuk mengampuni dosanya, habis enggak ada lagi pengampunan dosa kecuali dengan sebabnya Allah berikan itu sesuatu. Wa ila hini bulugil abdi hazal mablagho minan haqiqati zikri wa tilawati iza sofa batinu. Dan kepada ketika sampai hamba kepada ini tempat penyampaian daripada hakikat zikir dan tilawah, baca Quran itu, idza safa batinu, apabila bersih batinnya. Jadi sampainya mereka itu kepada hakikat zikir itu dan bacaan, jadi ada dua ya, zikir dan bacaan Quran, apabila bersih hatinya. Kalau masih ada kesombongan atau sifat-sifat ya, tercela lainnya, belum bisa. Jadi mesti sudah bersih batin. Lihat orang-orang terkenal, orang-orang hebat, itu rata-rata semuanya tawadhu, rendah hati. Jangan kamu mentang-mentang udah bisa baca kitab sombong, jangan. Sombong itu ya, kelihatan enggak mesti dari ucapan, gaya kita udah kelihatan sombong amat orang. Kelihatan tawadhu banget itu orang ya, masya Allah. Walaupun enggak bicara, nah, dari kejernihan, kebersihan, kesucian hati bisa tampak ya, keluar sinarnya melalui anggota tubuhnya dan bisa dirasa oleh orang-orang yang hebat pula ya, kelihatan. Makanya kita kalau mau ulama tuh hati-hati ya, hati-hati dibaca kita. Ulama dibaca gitu. Ini orang bagus sekali ini. Ini orang buruk sekali ini. Dari wajahnya udah kelihatan. Iya.
ada satu kejadian, ada seorang ya kiai ketemu sama Habib. Kiai pulang-pulang cerita tentang Habib itu. Masya Allah, itu Habib udah tua, tapi kenapa tampangnya kayak masih muda, bersinar, terang, cakep banget itu, masya Allah, luar biasa. Dia cerita kepada istrinya. Kemudian ternyata Habibnya pun mengagumi kiai itu. Itu orang mukanya ngapa bersih banget ya, itu kiai mukanya bersih sekali, bersinar, masya Allah. Jadi kiainya kagumin ya Habib itu, Habibnya pun kagumin kiai itu. Jadi sama-sama, padahal baru pertama berjumpa, padahal baru pertama berjumpa, belum melihat tingkah laku lebih dalam, baru tampak wajahnya saja. Memang tidak bisa dibohongi itu, ya, tidak bisa dibohongi. Saya kalau pengen sowan, ya pengen silaturahim ke rumah kiai, berusaha menjaga wudhu, baik wudhu zahir maupun wudhu batin, biar bersih, jangan sampai kelihatan buruk. Sebenarnya bukan hanya kepada ulama aja, kepada siapapun, apalagi kepada Allah yang kapan saja memandang kita, biar bersih. Ya. Jadi yang bisa seperti itu apabila idza safa batin, wa apabila bersih batinnya. Qad yaghibu fi dzikri min kamali unsihi wa tilawa halawati dzikrihi hatta yaltahiqa fi ghaibati fi dzikri bin na'imi. Dan kadang dia gaib dalam berzikir, gaib ya, ketika zikir gaib ya, enggak ingat apa-apa, dari saking karena sempurna senangnya dia kepada Allah, manis zikirnya. Guru saya Kiai Syafi'i Azami, beliau zikir la ilaha illallah enggak sadar sampai 2 jam. Saking apa? Saking manisnya. Qad yaghibu fi dzikri min kamali unsihi wa halawati dzikrihi. Masyaallah. Hatta yaltahiqa fi ghaibatihi, sehingga berhubung dia dalam kegoibannya, fi dzikri bin na'imi, dalam zikirnya itu dengan orang yang tidur, walaupun tidur masih tetap berzikir. Walaupun tidur masih tetap berzikir. Zikir apa? Khafi. Zikirnya di dalam hatinya terus. Allahu Allah. Allahu Allah, terus saja hatinya terus berzikir, walaupun matanya terpejam, walaupun dia tidur. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, terus berzikir sama Allah walaupun sudah tidur. Jadi hatta ya, sampai nyambung kepada tidur. Kalau tadi belum tidur, nikmat. Qad yaghibu fi dzikri min kamali unsihi. Dia gaib dalam berzikir, gaib.
dari karena saking sempurna senangnya kepada Allah, unsinya min kamari unsihi wa halawati zikri, manis zikirnya, enak aja. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau dihitung sampai 10.000 zikirnya, sampai 10.000. Udah pernah belum tuh sekali zikir 10.000? Padahal dalam satu waktu tuh manis aja, karena dibatasi oleh waktu jadi berhenti. Kalau tidak dibatasi oleh waktu, terus berzikir. Nah, kalau udah malas aja zikirnya, malas, susah, kok, nah ini harus banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Orang-orang zikir dia boboan, dia tidur, dia ngobrol, banyak istighfar. Berarti terjadi kekotoran dalam hati, dalam jiwa. Banyak istighfar kepada Allah. Dia tidak diizinkan masuk ke hadratullah. Hatinya kotor. Tidak diizinkan lidahnya banyak-banyak zikir kepada Allah. Zikir si dia tapi memaksakan diri. Karena hatinya kotor, itu tanda Allah enggak izinin. Kayak kita pengen masuk ke suatu ruangan, tapi kita dilarang untuk masuk ke satu ruangan yang di mana ruangan itu kita pengen masuk. Ada sesuatu pertunjukan yang kita cinta, kita rindu, tapi kita enggak boleh masuk, di stop oleh satpam. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Kenapa? Karena Anda punya hati yang kotor. Bagaimana bersihinnya kalau hati yang kotor? Maaf, Anda tidak bisa masuk. Kenapa? Karena Anda enggak punya KTP. KTP-nya enggak ada. Bikin dulu. Pulang ke kampung dulu. Lama. Acara konsernya umpama udah mau rapi. Enggak mungkin pulang dalam keadaan berduka, sedih. Itu di dunia sedih begitu. Bagaimana di akhirat? Maaf, Anda enggak bisa masuk. Kenapa? Karena Anda punya hati yang kotor. Kalau di akhirat hati yang kotor dibersihin di mana? Di neraka. Na'udzubillah. Jadi kita jangan sombong, walaupun kita bisa bersihkan hati, bersihkan hati. Nah, ketahuannya di sini. Kalau kita zikir, orang-orang zikir kita tidur, banyak-banyak istighfar, ya Allah. Orang-orang zikir kita ngobrol, kita banyak istighfar, ya Allah. Engkau tidak izinkan aku, ya Allah, untuk zikir banyak. Maafin saya, ya Allah. Maafin saya, ya Allah. Kita yang tahu, kita rajin, kita malas. Maafin saya, ya Allah. Terus zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai hati kita itu nikmat zikir sama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, nikmat manis, sudah diizinkan sama Allah. Enggak ada satu perbuatan, satu perkataan, satu gerak, satu diam
apapun tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikirnya kita, ibadahnya kita itu dengan izin Allah. Maka kita kalau kita enggak mau berzikir, malas kita berzikir sama Allah, banyak istighfar. Kita tidak diizinkan oleh Allah masuk kepada sesuatu yang mulia. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, maafin saya ya Allah. Walaupun dosa kita bejibun, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah senang, Allah sayang. Dia nangis bukan karena dia telah melakukan dosa besar, bukan. Dia nangis bukan karena mabuk-mabuk, bukan. Dia nangis bukan karena main perempuan, main laki, bukan. Dia nangis bukan karena mencuri, bukan. Itu dosa-dosa yang dia enggak melakukan itu, tidak. Kenapa? Dia masih malas. Dia nangis karena masih malas. Dia nangis karena masih malas ibadah. Dia nangis karena masih malas zikir. Dia nangis karena masih malas ngaji, duduk di majelis ilmu masih malas. Dia istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Terus berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai rasanya manis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meneteskan air mata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku orang yang enggak takut kepadamu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadikan aku orang yang takut kepadamu ya Allah. Ini kita masih kotor hatinya. Enggak apa-apa begitu. Oh, sampai manis. Ntar akan mengkristal tuh, ya, akan bersinar di atas sinar, nur ala nur. Jadi sinar, zikir sinar, bercahaya mata, bercahaya wajah kita itu, karena ada nur. Ada lampu yang di hati. Wa qala Abdul Wahab Asy'arani, berkata oleh Abdul Wahab Asy'arani, wa zikrullahi ta'ala hakikatan huwa istishabu syuhudil abdi. Zikir kepada Allah Ta'ala pada hakikatnya adalah menyertai, yaitu menyertai musyahada seorang hamba annahu, bahwasanya ia baina yadai rabbih ta'ala, berada di hadapan Allah Ta'ala. Jadi bayangkan kita ini lagi zikir itu berada di hadapan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita berada di hadapan Allah. Wa dzikru bil lisan innama huwa wasilatun ilaihi. Zikir dengan lisan hanya sana itu dalam perantara kepadanya, kepada berada di hadapan Allah. Fa iza hasala lahu syuhudu, maka apabila hasil baginya musyahadah kepada Allah, istagna an zikril lisani, maka dia cukup enggak perlu daripada zikir lisan. Kalau dah hasil, fala yazkur bil lisani, maka tidak dia zikir dengan lisan, illa fi mahalin yuqtada bihi fi la ghairu, kecuali dia zikir amal lisannya pada tempat yang dia diikutin, tidak lain. Lagi perkumpulan banyak, dia memang mesti zikir, akan diikutin oleh yang lain, zikir dah pakai lisan. Selain itu dia enggak zikir lisan, zikir hati aja. Karena udah sampai dia. Kenapa? Li'anna hadratas syuhudil haqqi ta'ala hadratu muhtin
وَخَرَاسٍ يَسْتَغْنِي صَحِبُهَا عَنِ الذِّكْرِ. Karena bahwa hadirnya menyaksikan Allah Ta'ala itu adalah hadirnya hadratu buhtin, ya, hadirnya tercengang, ya, ya. Wa kharasin, dan bisu, yastagni sahibuha, yang cukup oleh sahibnya itu dari daripada zikir. Id, karena huwa, dia itu bimanzilati dalil, dengan seperti dalil. Fa idza hasalatil jam'iyyatu, maka apabila telah hasil keberkumpulannya, bil madluli, dengan madlulnya, dengan yang ditunjukinya, istagnal abdu anid dalili, maka enggak cukup, maka enggak perlu lagi, cukup sudah hamba itu daripada dalil, enggak usah pakai dalil lagi, udah paham dan ngerti. Lihat orang kalau udah hebat ngomongnya pakai dalil enggak? Enggak. Yang nanya dalil-dalil itu belum hebat. Apa dalilnya? Apa Al-Qur'annya? Apa hadisnya? Belum hebat. Karena belum paham. Yang udah paham enggak pakai dalil ya, paham. Udah paham. Udah kelihatan. Oh, dalil itu apa? Bukti. Dia enggak pakai bukti. Udah sampai, udah kelihatan. Buktinya ada di kantongnya. Tapi enggak usah dikeluarin. Kenapa? Udah kelihatan di kantongnya ada bukti. Orang kalau nanya ada nanya bukti, berarti apa? Kurang percaya. Nah, dia belum sampai. Jangan sampai kita dikeluarin bukti. Kayak kamu sama orang kurang percaya sama kamu. Yang pertama, orang pertama kurang percaya sama kamu sampai nanya mana buktinya, lalu kamu keluarin buktinya. Ada yang kedua, ngomongan kamu, lalu dia percaya, enggak pakai bukti lagi. Mana senangan kamu, yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mendengar beliau akan Isra Mi'rajnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau di antara perkataannya? Kalau memang ini datangnya berita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dari ini aku percaya. Enggak nanya bukti lagi sama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir ketika itu nanya bukti. Pintunya ada berapa? Ada nanya bukti. Berarti apa? Belum sampai. Yang udah sampai Abu Bakar, beliau enggak pernah nanya bukti. Kenapa? Udah sampai. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq. Udah sampai. Fa'alam zalika, ketahuilah itu. Jadi orang yang cerdas tuh enggak pakai bukti. Dibilangin sama guru, iya. Nurut di depan maupun di belakang. Dibilangin sama orang tua, iya. Nurut di depan maupun di belakang. Enggak pakai, dipaksa. Kalau dibilangin biar ngerti, enggak pakai begitu. Udah iya aja, iya. Namanya apa? Udah paham. Jadilah kita orang yang paham. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah demikian itu. Fa innahu nafisun, karena sesungguhnya itu adalah nafis, sesuatu yang berharga, bernilai. Masya Allah. Jadi kita ini
Masya Allah, luar biasa. Dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa ngaji, baca kitab, lalu kita pun dikasih kesempatan untuk belajar zikrullah, zikir. Masya Allah. Jangan sia-siakan kesempatan ini karena umur yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala enggak akan kembali walaupun satu detik. Jangan satu tahun, satu detik, ya Allah kembalikan umurku satu detik saja. Tidak, yang berlalu sudah berlalu. Jangan buang-buang kesempatan ini yang sudah Allah berikan kepada kita. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang digunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Ikuti, kalau kita memang ngaku orang yang sudah paham, ikutin pembimbing kita. Kalau kita enggak menurutin, enggak ngikutin, berarti kita apa? Belum paham dan belum dapat. Banyak-banyaklah kita istighfar kepada Allah. Nah, Abu Bakar Siddiq contoh di antara orang yang sangat diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik ke langit, beliau paham. Nabi naik ke langit, beliau percaya. Kira-kira kalau kita ditanya, percaya enggak kira-kira? Belum tentu. Dulu belum ada pesawat. Dulu belum ada orang naik ke bulan. Artinya apa? Belum ada contoh. Tapi beliau sudah percaya. Kalau sekarang ada orang naik ke bulan, kita percaya. Kenapa? Sudah ada contoh. Sekarang ada pesawat benda padat terbang. Dulu ada, masih ada tuh. Saya masih kecil, orang enggak percaya benda padat terbang, ada pesawat. Ada yang masih belum percaya. Bagaimana kalau manusia terbang? Subhanallah. Nabi terbang itu ke atas, ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Subhanallah. Naik Nabi. Masya Allah. Ada orang naik ke atas, terbang. Coba bayangin tuh. Abu Bakar Siddiq paham. Padahal beliau enggak ngelihat Nabi terbang, enggak ngelihat Nabi naik ke atas langit, enggak lihat. Cuma datang berita saja. Kata beliau, kalau ini datang dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berita ini datang dari beliau, yang lebih dari ini saya percaya. Nah, jadi beliau enggak pakai disuruh, lu percaya sama gua, enggak pakai begitu. Kamu percaya sama saya, enggak pakai. Datang berita, beliau percaya. Saya percaya. Artinya apa? Tingkat ya, nurnya sudah tinggi. Tingkat nurnya sudah tinggi. Tinggi sekali. Sampai diakui oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diakuin sama orang besar, itu berarti besar. Diakui oleh orang kecil, ya kecil. Ini yang ngakuin Sayyiduna Muhammad besar. Begitu pula Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui oleh Allah Subhanahu wa taala besar.
sama orang dia murid diakui sama gurunya itu besar. Berarti beliau orang besar. Jangan menolak itu. Sudah diakuin beliau oleh gurunya. Besar. Wallahu a'lam bishawab. وقال ذو النون